Di antara kekacauan dunia, kehancuran di mana-mana, kepercayaan hilang musnah, kau dan aku berlari menuju entah. Kejar saudara sendiri, mencari-cari sepi jauh dari riuh mesin pembunuh, membunuh apa saja tak peduli, apa saja tak peduli, salah benar tak tahu siapa yang salah atau benar, salah atau benar. Kau dan aku lari dari perang ke harapan yang pasti. Harapan yang tak pasti. Halo, nama saya Nova Rus dan saya di sini untuk Nusantara Art Fest Online yang diadakan oleh Ganara Art dan Emina Cosmetics. Terima kasih untuk Ganara dan Emina Cosmetics sudah mengundang saya untuk bergabung dalam Nusantara Art Fest. Lagu tadi berjudul Perbatasan yang saya tulis setelah kunjungan saya ke Calais di Prancis. Ada sebuah camp imigran yang berisi jutaan orang dari Afghanistan, dari Eritrea, dari Somalia, dan banyak negara. Dan waktu itu saya merasakan kesedihan yang sangat dalam karena waktu itu musim dingin dan tempat yang mereka tinggal di tidak cukup hangat. Sehingga saya merasa bahwa saya sebagai orang Indonesia yang juga memiliki tantangan dalam membatasi perbatasan,
rasanya tantangan yang saya batasi tidak sebesar mereka. Bahwa saya masih punya rumah di Indonesia yang selalu bisa saya kunjungi. Tapi untuk mengatasi kesedihan saya itu muncullah lagu berjudul Perbatasan. Lagu yang kedua berjudul kita menyanyi lagu apa ya? Murka. Lagu ini berjudul Murka. Ini adalah kesimpulan saya tentang perubahan iklim saat ini, bahwa semuanya adalah kesalahan kita sebagai manusia yang merasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jumpa jampi dunia.
kasih. Lagu yang terakhir yang akan saya bawakan judul Plong, atau dengan band saya Filastin dan Nova, kami juduli The Miner. Waktu itu kami berperjalanan melihat banyak sekali tambang-tambang di Indonesia, tambang batu bara, ada tambang sulfur, dan kami melihat ekspresi para penambang sebetulnya entah kenapa antara tidak ada pilihan lain, ya mungkin tidak ada pilihan lain, jadi sehingga mereka bekerja sebagai penambang. Lalu kami merasa bersyukur bisa memilih untuk melakukan apa yang kita senangi, yang kita dengan senang hati melakukannya, yaitu menjadi seorang musisi. Dan lagu ini untuk semua teman-teman yang bisa mengikuti kata hatinya dan melakukan pekerjaan atau apapun yang kalian senangi, asalkan itu membawa sebuah kebaikan. Plong, bikin hati plong. Terima kasih.
Rahayu. Halo semua, hari ini aku akan membuat gantungan kunci berbentuk baju adat Kalimantan Barat atau Dayak dengan menggunakan kain flanel, berbagai macam warna, alat jahit, lem, gunting, dan juga pulpen. Pertama-tama kalian pilih dulu bagian baju yang ingin kalian pakai warnanya. Oke, sudah. Aku akan menggambarnya terlebih dahulu polanya. Kalian bisa ikuti polanya dan besarnya pun juga sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk menggambarnya, kalian juga jangan terlalu terang. Untuk pola yang akan aku pakai seperti ini. Lalu kalian bisa mulai gunting. Jangan lupa kalian membuat bagian depan dan bagian belakangnya. Jadi untuk mempermudahnya, kalian bisa lipat. Lalu kalian bisa gunting secara bersama. Oke, ini adalah pola baju bagian pinggirnya, bagian dalamnya. Sekarang aku akan membuat pola untuk bagian motifnya. Untuk bagian motifnya aku akan menggunakan warna yang berbeda. Aku akan menggunakan warna yang lebih cerah. Kalian bisa gambar terlebih dahulu polanya. Dan sebelumnya, kalian juga harus mengukur bagian yang ingin ditempel supaya tidak kebesaran atau kekecilan. Kalian tandai terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kalian bisa mulai gambar untuk polanya. Di sini aku akan menggunakan pola baju untuk cowok, untuk bagian untuk laki-laki. Baju laki-laki, baju adat laki-laki. Ini nama baju adatnya adalah
King Baba. Biasanya baju ini di untuk acara adat atau acara hari besar lainnya. Tidak masalah untuk bagian hitamnya ini, bagian yang gambar ini. Nanti kita akan balik, jadi kita akan menggunakan sisi bagian belakangnya. Seperti ini, lalu kalian bisa lipat supaya kalian bisa bikin dua bagian. Akan memulai memotongnya. Thank you.
jadi seperti ini. Lalu untuk bagian kancingnya, aku akan menggunakan warna yang lebih cerah, itu warna krim. Kita ukur terlebih dahulu ukuran yang ingin dipakai. Ini belum ditempel ya, jadi nanti kita akan tempel dengan menggunakan lem. Lalu akan kita tambahkan hiasan jahit. Ini lalu untuk bagian atasnya Lalu untuk bagian bawahnya, hiasan pada bawahnya, aku menggunakan warna yang lebih gelap. Kalian bisa ukur dulu. Baik, seperti ini contohnya. Nanti akan aku kasih lem untuk menempelnya dan aku jahit. Aku akan mulai melemnya. Kalian bisa pakai lem apapun. Di sini aku akan memakai lem kertas.
seperti ini. Lalu aku akan menambahkan detail dengan menggunakan benang. Untuk benangnya bisa dipakai warna yang lebih gelap jika kalian menggunakan warna terang untuk bagian kancingnya. Aku akan mulai menjahit untuk bagian tengahnya. Hanya untuk memberi kesan ini adalah kancing. Terus untuk bagian bawahnya, aku menggunakan warna lain, itu warna putih. Memberikan dekorasi untuk bagian bawahnya.
Baik, sudah jadi. Sekarang aku akan tempelkan. Lalu aku akan jahit untuk bagian belakang dan depannya. Di sini aku akan menggunakan warna hitam untuk menjahit. Wah, di sini aku sudah menjahitnya setengah. Jika kalian tidak ingin menambahkan kapas di bagian dalamnya tidak masalah. Kalau di sini aku akan menambahkan kapas supaya lebih padat. Aku akan melanjutkan menjahitnya sampai bawah. Oke, untuk bagian pinggirnya sudah aku jahit semua. Sekarang aku akan memberikan gantungan untuk gantungan kuncinya dengan menggunakan benang. Kalian juga bisa menggunakan benang yang lebih besar, yang lebih tebal. Pertama-tama aku akan memulai menjahit bagian tengahnya. Kalian bisa taruh di mana saja sesuai yang kalian inginkan. Pertama-tama kalian harus memberikan jeda untuk gantungan kuncinya, kira-kira 1 cm. Lalu kalian bisa langsung memulai menjahitnya. Sudah jadi, sekarang kalian bisa langsung gantungkan gantungan kunci kalian di baju adat ini. Selamat mencoba! Kami dari Ganara Art. Hari ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat dompet koin bermotif batik Tasikmalaya dengan menggunakan kardus kemasan susu. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan kardus kemasan susu, kertas HVS, gunting, penghapus, pensil warna, dan juga lem. Batik Tasikmalaya merupakan salah satu ragam dari batik yang ada di Indonesia.
Salah satu tempat yang terkenal dengan motif batik Tasikmalayanya adalah Desa Sukapura. Karakter utama jenis batik Tasikmalaya yaitu memiliki warna yang cerah dan motifnya yang meniru alam, flora, dan fauna, seperti bentuk daun talas pada sketsa ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat pola dompetnya seperti ini di atas kertas. Teman-teman dapat menghentikan videonya untuk mulai mengikuti menggambar bentuk polanya. Setelah polanya jadi, kita gunting mengikuti garis yang ada. Lalu kita akan pindahkan polanya di atas kardus kemasan susu. Lalu, agar pola terlihat lebih jelas, kita dapat menebalkan garisnya menggunakan spidol. Kemudian, kita beri tanda garis putus-putus pada bagian yang akan kita lipat. Nah, jangan lupa kita gambar lingkaran untuk tempat tutupnya. Nah, polanya sudah jadi. Sekarang tinggal kita gunting mengikuti polanya. Nah, untuk sisi yang satunya lakukan hal yang sama, yaitu kita beri tanda garis putus-putus untuk tempat yang akan kita lipat nanti. Selanjutnya, kita akan melapisi bagian belakang dengan menggunakan kertas HVS menggunakan lem.
Lalu kita tempelkan ke atas permukaan kertas HPS. Nah, sekarang kita tunggu sampai lemnya mulai mengering, lalu kita akan kembali menggunting mengikuti polanya. Nah, setelah lemnya mengering, kemudian kita gunting mengikuti polanya, lalu sekarang kita akan menggambar motif batik Tasikmalayanya. Kita mulai menggambar motifnya pada bagian persegi panjang. Teman-teman dapat mulai menggambar daun talasnya. Kita gambar tipis menggunakan pensil. Nah, setelah itu teman-teman dapat mewarnainya dengan menggunakan pensil warna.
Nah, motifnya sudah jadi. Sekarang kita akan mencoba melipat mengikuti pola yang tadi dibuat. Kita tekuk pelan-pelan. Nah, lalu kita lipat pinggirannya menjadi seperti kipas. Lalu hati-hati ketika akan menekuk dompetnya. Kita tekuk pelan-pelan. Kemudian kita tutup. Lalu kita rapihkan bentuknya. Nah, dompetnya sudah jadi. Selamat mencoba, teman-teman. Halo semua, kembali lagi dalam Nusantara Art Festival. Kali ini kita akan membuat kalender balok bertemakan legenda Nusantara. Teman-teman dapat menggunakan kalender ini sepanjang masa karena tidak terikat pada tahun. Kali ini aku akan menggunakan legenda Angling Dharma sebagai ilustrasi pada kalender kita. Yuk kita siapkan alat-alatnya dan siap untuk berkarya. Dalam membuat kalender ini, aku menggunakan gambar template dan ukuran yang sudah disiapkan pada slide berikutnya. Teman-teman dapat menyalin template tersebut dengan ukuran yang telah disediakan. Aku menyalin template tersebut ke atas kertas atau karton tebal dan kali ini menggunakan karton duplex. Karena kita banyak menggunakan alat pemotong seperti pisau cutter dan gunting, maka aku menyiapkan alas pemotong dan penggaris. Lalu alat pemotong-pemotong itu sendiri seperti pisau cutter dan gunting, double tape untuk merekatkan, teman-teman dapat menggunakan lem, pensil, penghapus, lalu kertas untuk ilustrasi. Kertasnya sendiri aku menggunakan kertas gambar biasa, teman-teman dapat menggunakan jenis kertas yang lain ataupun tidak menggunakannya sama sekali. Alat-alat lukis atau pewarna sesuai preferensi teman-teman, kali ini aku akan menggunakan cat sehingga aku menyiapkan kuas, palet, cup untuk air, serta tisu. Sekarang kita akan memotong template yang sudah disiapkan. Untuk garis yang biasa saja kita potong.
Untuk garis titik-titik, kita akan melakukan scoring pada kertas supaya nantinya karton mudah untuk ditekuk. Scoring sendiri merupakan sayatan ringan pada permukaan kertas. Fungsinya bukan untuk memotong kertas, melainkan hanya memberikan sayatan ringan pada permukaannya saja, sehingga memudahkan dalam menekuk kertas. Teman-teman tidak perlu melakukan scoring apabila kertas yang teman-teman gunakan sudah mudah untuk ditekuk, sehingga garis titik-titik hanya digunakan sebagai acuan untuk menekuk. Lakukan ini untuk semua template kalender sesuai dengan slide yang telah ditunjukkan. Silahkan menggunting jika teman-teman merasa lebih nyaman jika menggunakan gunting. Setelah semuanya terpotong dan teman-teman telah melakukan scoring kertas apabila diperlukan, teman-teman dapat memulai menempelkan masing-masing bagian dengan perekat seperti double tape ataupun lem pada area-area yang akan digunakan untuk menempel.
Setelah semuanya telah dibentuk, teman-teman sekarang memiliki bagian-bagian kalender balok perpetual. Tinggal sekarang kita hias dengan ilustrasi maupun pola-pola yang teman-teman dapat kreasikan pada permukaan kalender balok yang telah kita ciptakan ini. Sekarang aku akan membuat ilustrasi Angling Dharma. Teman-teman dapat mengganti ilustrasi ini dengan cerita-cerita rakyat teman-teman lainnya. Ataupun teman-teman dapat menggunakan gambar cetak maupun foto teman-teman. Teman-teman dapat men-skip bagian ilustrasi ini apabila teman-teman sudah bertekad untuk menggunakan jenis karya lain, asalkan teman-teman mampu menjelaskan dan bertanggung jawab atas gambar atau ilustrasi ataupun foto yang teman-teman gunakan. Kembali lagi, tidak ada salahnya untuk menggunakan cerita rakyat maupun legenda Nusantara ke dalam karya, karena Nusantara kita kaya akan budaya lisan maupun peninggalan leluhur lainnya dalam bentuk yang beragam. Kalau bukan kita yang meneruskannya, siapa lagi? Selama aku mengilustrasikan kisah legenda dari Jawa Tengah ini, aku akan mendeskripsikan cerita karakter yang kuangkat. Prabu Angling Dharma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa dan Nusantara yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Terdapat Gua Nagaraja, tepatnya di Sukolilo Pati. Makam dan peninggalan Prabu Angling Dharma berada di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang. Selain itu, ia juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Kisah ini bisa ditemukan dalam relief candi. Meskipun begitu, relief cerita ini baru ditemukan di Candi Jago. Kisah Angling Dharma terdapat dalam 7 panel relief. Kisahnya di relief didahului dengan adegan naga jantan merayu naga betina. Di Candi Jago, relief Angling Dharma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut, letaknya setelah relief Tantri Kamandaka dan sebelum relief Kunjara Karna. Legenda ini juga sempat dipopulerkan di sinetron televisi swasta. Angling Dharma merupakan sebuah sinetron kolosal produksi Genta Buana Pitaloka yang ditayangkan di Indosiar pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2005. Sinetron ini juga ternyata pernah meraih penghargaan sebagai drama seri laga terfavorit di Panasonic Awards 2002 dan sinetron laga terpuji di Festival Film Bandung tahun 2004, sehingga menjadikan legenda ini ceritanya cukup dikenal di kalangan banyak orang.
Maka dari itu, ilustrasi yang kubuat ini berdasarkan aktor yang berperan sebagai Angling Dharma, serta ada burung belipis kepala putih yang merupakan bentuk si Prabu yang dikutuk menjadinya, serta naga dari rekaan relief Candi Jago yang memuat cerita sang Prabu. Teman-teman juga dapat menghias kalender teman-teman dengan warna. Sekarang aku akan menyesuaikan bentuk ilustrasi ke dalam kalender, menuliskan bulan, serta angka pada dadu dan balok yang sebelumnya telah kita buat dan menyusunnya pada singgasana kalender kita. Thank you.
Sekian dariku kali ini. Semoga kreasi ini memberikan keleluasaan pada kreativitas teman-teman untuk berkarya menafsirkan cerita maupun kekayaan bangsa kita sehingga dapat digunakan dalam bentuk sehari-hari yang berguna bagi kehidupan teman-teman. Sehat selalu dan terus berkarya. Sampai jumpa pada video berikutnya.